daripada kampung mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey bin Da'i, ya, berasal dari kampung ni, kampung seberang seberang Jelam, daerah Bre. Kalau ke depan lagi tu kampung Guai lah. So ini dia bawah apa ni, Adun Guai, Parlimen Bre. Okey, abang cerita je sikit suasana dan keadaan banjir kampung ni berapa lama dan putus hubungan tu macam mana, penduduknya pula survive ni macam mana? Okey, yang sebelum-sebelum ni kita tak pernah kena banjir sejak daripada 1971. Jadi tahun ni lah kita kena banjir. Jadi kita terputus hubungan selama seminggu. Jadi sampai sekarang pun kita tak ada bekalan apa ni, elektrik. Cuma bekalan air telah pulih start hari ni, bermula hari ni. Dan keadaan apa ni, memang orang kata memang di luar dugaan, kerana tak pernah kena banjir pada tahun ni yang kita kena banjir lah. Dan semua kebanyakan kita dipindahkan lah, dipindahkan ke sekolah Guai. Hampir semua penduduk? Ada yang tak pindah, boleh katakan semua semua kena. Berapa peratus? Tak ada yang kena, 95% kena. Ada yang tak pindah tu kerana dia masih lagi orang kata yelah, orang tua kan, dia nak duduk lagi kat rumah walaupun dapur dah naik air, tapi dia duduk lagi kat kat rumah lah. Itu je. Berapa ketinggian air yang ketinggian saya ingat kalau sini sampai ke paras kepala lah kan, dalam ni saya ingat dalam ada 10 kaki. 10 kaki, 10 kaki lah lebih kurang. Daripada pemerhatian abang, rumah-rumah penduduk sini berapa peratus yang ataupun berapa agak bilangannya yang memang totally rosak habis? Rosak habis sebab dia orang belum apa ni, kebanyakannya belum balik daripada pusat pemindahan. Jadi saya rasa kalau ikutkan daripada pemerhatian sehingga ke lebih pada tingkap tu, saya rasa memang apa ni, dalam 70-80% tu memang habis lah, musnah lah dia punya perabot apa semua tu, saya rasa musnah lah. Okay, jadi macam mana persiapan dari segi anak-anak untuk menghadapi persiapan untuk naik sekolah minggu depan macam mana? Dari segi persiapan sekolah, saya rasa kebanyakan barang-barang apa ni, yang ada yang dapat selamatkan, ada yang tak dapat diselamatkan. Dia orang ni mengharapkan bantuan-bantuan daripada luar lah, untuk bantuan apa ni, pakaian persekolahan, bantuan apa untuk beli buku persekolahan, kerana boleh dikatakan sini 100% semuanya apa ni, penoreh getah, kerja kampung. Jadi hujan yang lama ni menjejaskan pendapatan mereka. Jadi mereka pun tak ada apa ni, sumber pendapatan untuk beli buku dan juga pakaian sekolah. Jadi anak-anak sendiri dari segi persiapan mental mereka ni macam mana? Mental saya rasa sebab anak kampung, semuanya mental saya rasa semuanya orang yang bersemangat, saya rasa bersemangat waja untuk ke sekolah. Tak ada masalah. Itu saja bang.